Terima kasih kerana memilih TV1. Kami janjikan informasi terbaik kepada anda. Kita lihat antara paparan utama 2 November. Dua lagi mayat mangsa bot tunda dilanggar, kapal dagang ditemui. Notis kajian persempadanan semula kawasan Parlimen dan DUN diwarta bulan depan. Juga 6 negeri selesaikan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air. Sama saya, Ivan Tuh dan Narasyik Abdul Rahman untuk perincian. Dua lagi mayat mangsa bot tunda jenis YTCM5 yang karam dilanggar kapal dagang kira-kira 16.4 km dari Tanjung Gelang Pahang pada Khamis lalu ditemui pagi tadi, menjadi jumlah korban kepada 3 setakat ini. 3 lagi mangsa masih hilang dan operasi mencari sedang dipergiat. Operasi mencari dan menyelamat masuk hari keempat. Mayat kedua yang belum dikenal pasti identiti ditemui sekumpulan nelayan pukul 7.30 pagi, 11 Batu Nautika dari Tanjung Gelang. Manakala mayat ketiga, warga Indonesia dikenali sebagai Ewan, 26 tahun, ditemui pasukan polis marin pukul 10 pagi, kira-kira 2 Batu Nautika dari lokasi kejadian. Menurut Komander Polis Marin Wilayah 3, Assistant Commissioner Azmi Ibrahim, mayat Erwan ditemui terapung dengan lengkap berpakaian. Martin Sembering, 30 tahun, satu-satunya mangsa yang terselamat dalam kejadian itu, dibawa ke lokasi bagi mengenal pasti lokasi kejadian dan membuat pengecaman ke atas mayat yang ditemui. Setakat ini, pencarian dilakukan pada jarak 32 Batu Nautika dari pantai dengan 6 selaman dilakukan di lokasi kejadian bagi mencari bangkai bot. Bagaimanapun, sehingga kini, bangkai bot berkenaan masih belum ditemui walaupun pencarian di lokasi terakhir telah dilakukan. Semalam, satu mayat ditemui pada pukul 1:05 tengah hari, 7 Batu Nautika dari Tanjung Gelang. Identiti mayat sedang dikenal pasti. Dan ini pula mengenai seorang pelajar tingkatan 4 yang dilaporkan hilang selepas mengambil bahagian dalam perlumbaan maraton di Skayu, Kuala Berang, Terengganu. Ahmad Rafiqin Azman, 16 tahun, pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, Kuala Terengganu, tidak menyelesaikan acara maraton Gunung Gajah Terum dan kehilangannya disedari semasa majlis penyampaian hadiah. Misi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas bapa mangsa Azman Uthman membuat laporan polis petang semalam. Ia melibatkan 48 anggota bomber dan penyelamat, polis, unit anjing pengesan K9, rela serta penduduk setempat. Operasi sedikit sukai kurang hujan lebat dan laluan becak. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, DSP Hussein Rahman, lokasi pencarian akan diperluas dan jumlah anggota penyelamat akan ditambah dalam usaha mengesan mangsa. Tahap ini kita masih menjalankan tindakan mencari, di mana mungkin kita akan melebarkan lagi jarak yang kita saksi di dalam zon, mungkin zon yang dijangka hilang. Kita akan menjarakkan lagi. Sementara itu, menurut AJK Urusetia Perlumbaan Muhammad Arif Khori, mangsa hanya melalui pusat pemeriksaan pertama trek perlumbaan itu tetapi tidak kelihatan sehinggalah ke garisan penamat dalam kategori junior 12 km yang disertainya. So daripada checkpoint 4, checkpoint 3, checkpoint 2 memang kita sweep semua. Memang tak ada lah kesan pun, memang tak nampaklah kesan gelincir ke apa ke. Kesemua 43 jenazah rakyat Malaysia mangsa tragedi MH17 sudah pun dikenal pasti. Terakhir, jenazah Puan Sri Amirah Kusuma, 83 tahun, iaitu nenek tiri kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata identiti mangsa dikenal pasti oleh pasukan forensik di Belanda dan akan dikebumikan di negara berkenaan atas permintaan keluarga Allahyarham. Kini tumpuan diberi kepada tindakan susulan bagi menentukan kesemua mangsa tragedi mendapat pengadilan. We are actually still negotiating with the Ukraine and the separatists to allow the investigator to move in, even now during winter.
We have some confidence level now with the resolution passed in IGO, and more effort is taking shape now to move in. We hope in a few days' time we can move in again. This time is to collect evidence as well as to collect the wreckage. Beliau ditemui pemberita di Kota Baru. Penerbangan MH17 yang membawa 298 penumpang termasuk anak kapal sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur apabila pesawat itu ditembak jatuh di timur Ukraine pada 17 Julai lalu. Sehingga kini 278 jenazah daripada 298 mangsa telah dikenal pasti oleh pasukan forensik di Pusat Perubatan Tentera di Hilversum, Belanda. Pada mesyuarat Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO di Montreal, Kanada baru-baru ini, negara anggota menyatakan komitmen kepada Malaysia untuk memberi kerjasama bagi memastikan penyiasatan tragedi MH17 berlangsung dengan baik. Notis kajian semula persempadanan bagi kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN dijangka diwartakan bulan depan. Selepas dimaklumkan kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Suan Jaya Pelaraya SPR akan mempamerkan notis itu selama sebulan untuk sebarang cadangan atau bantahan. Ini termasuk daripada kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan kumpulan pengundi berdaftar sekurang-kurangnya 100 orang dalam bahagian pilihan raya terbabit. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata persempadanan semula bukan untuk menentukan satu-satu parti memenangi pilihan raya. Sebaliknya, ia satu daripada tanggungjawab utama SPR di bawah perlembagaan bagi memastikan pengundi mudah mendapat perkhidmatan wakil rakyat masing-masing apabila sesebuah kawasan pilihan raya yang luas dikecilkan atau dipecah dua. Apa yang dilakukan SPR adalah untuk mendekatkan tempat mengundi untuk para pengundi demi kemudahan mereka. Ini termasuk memastikan setiap kawasan mengundi mempunyai kemudahan pentadbiran seperti pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan, majlis daerah, majlis bandaran dan bandaraya. Kajian semula persempadanan dilakukan sekurang-kurangnya 8 tahun sekali dengan kali terakhir dibuat pada 2003. Dan mengikut peraturan, persempadanan semula sepatutnya dilaksanakan pada 2011. Esok 455,839 pelajar seluruh negara akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2014. Kementerian Pendidikan telah membuat persiapan rapi bagi memastikan peperiksaan yang berlangsung sehingga 2 Disember ini berjalan lancar. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap pelajar yang menduduki peperiksaan SPM esok melakukan yang terbaik dan mendoakan agar mereka mencapai kejayaan cemerlang. Beliau yang juga Menteri Pendidikan turut merakamkan ucapan terima kasih atas pengorbanan dan tunjuk ajar yang telah diberi guru-guru juga ibu bapa. Dan antara persiapan rapi yang diambil termasuk menghadapi sebarang kemungkinan terutama banjir sepanjang tempoh peperiksaan. Dan kita akan menggunakan garis pandun yang sedia ada, surat pengeliling yang sedia ada. Kita sedar tempat-tempat telah dikenal pasti, kita juga telah memastikan tempat-tempat yang mana bencana alam mungkin berlaku, yang mana kita tak jangka. Bagaimana proses persiapan, apa plan B. Semua ini telah pun diberi maklumat kepada semua ketua operasi pusat peperiksaan yang telah diwujudkan. Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti beberapa tempat yang berkemungkinan berlakunya bencana alam. Semua ketua operasi pusat peperiksaan telah diberi taklimat mengenai cara terbaik bagi mengendali situasi seumpama itu. Di daerah Kerian, Perak, 4 buah kampung terlibat banjir. 23 penduduk dari 9 keluarga terpaksa dipindahkan sejak Jumaat lalu. Kampung terlibat ialah Kampung Parik Simpang 4, Kampung Parik Simpang 5, Kampung Beriah dan Kampung Matang Tengah. Penduduk terjejas ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Alapongsu. Hujan lebat di kawasan hulu sejak minggu lalu menjadi punca banjir. Di Hilir Perak, 4 keluarga yang ditempatkan di Surau Sungai Kuching dibenarkan pulang setelah air susut.
6 negeri telah menyelesaikan isu penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air di negeri masing-masing. Ia melibatkan situasi menang-menang antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tanpa mengabaikan keperluan rakyat. Yang kita kena faham ialah dia Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, negeri-negeri yang terlibat dengan pengstrukturan itu adalah Pulau Pinang, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Perlis turut selesai proses pengstrukturan itu dan belum menyelesaikan isu pengkopratan pengendali perkhidmatan bekalan air itu. Manakala Kelantan memasuki peringkat perjanjian dengan Jabatan Peguam Negara. Terengganu dan Kedah kini di fasa rundingan. Beliau akan turut bertemu Menteri Besar Kedah bagi membincangkan pengstrukturan semula industri perkhidmatan air di Kedah. Cadangan pensuastaan Malaysia Airlines MAS penting bagi kelangsungan hidup syarikat penerbangan itu dan pemegang saham minoriti perlu menerima tawaran 27 sen sesaham yang ditawar pada Mesyuarat Agung Luar Biasa EGM akan datang. Ya, penganalisis pengangkutan serantau di Institut Penyelidikan RHB Ahmad Maghfor Usman berkata MAS kini semakin bermasalah dan pemegang saham tidak akan mendapat semula pelaburan mereka. Ahmad Maghfor berkata bagi pemegang saham minoriti adalah lebih baik menerima tawaran 27 sen sesaham itu daripada tangan kosong. Langkah penyelamatan bagi MAS pada ketika ini ialah penswastaan. Tampaknya pilihan lain ialah mengisytiharkan muflis. Beliau memberikan senario itu bagi pemegang saham minoriti menjelang EGM penting 6 November ini. Ahmad Maghfor berkata jika EGM mengundi membantah penswastaan, Khazanah Nasional Berhad yang memiliki pegangan saham majoriti dalam MAS tidak akan menyuntik dana, menjadikannya sukar bagi syarikat penerbangan itu untuk melaksanakan pengstrukturan semula. Sekiranya diisytiharkan muflis, tindakan itu sangat mencabar. Ini juga akan menjadi senario terburuk bagi pemegang saham minoriti yang akan memberi tekanan kepada harga saham. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD tidak akan menyokong permohonan mana-mana pengusaha atau persatuan pengangkutan awam darat untuk mengambil pekerja asing untuk menampung kekurangan pekerja. Ini ditegaskan pengerusinya Tan Sri Syed Hamid Albah. Ya, beliau sebaliknya menyarankan pihak berkenaan mencari inisiatif ataupun formula lain untuk menangani isu tersebut. Tan Sri Syed Hamid Albah secara peribadi menegaskan bilangan pekerja asing yang terlalu ramai boleh menimbulkan ancaman keselamatan kepada negara dan jumlah pekerja asing yang ada kini sudah pun mencecah 3 juta. Beliau mengulas permohonan Persatuan Pengusaha Lori Bahan Batuan yang mahu mendapatkan pekerja am asing di bengkel kenderaan berat. Alasan yang diberi persatuan itu sukar mendapatkan pekerja tempatan kerana banyak golongan muda sekarang tidak mahu bekerja dalam bidang berkenaan dengan alasan pekerjaan itu kotor. Mengenai permohonan pengusaha teksi dari Johor Bahru ke Singapura untuk menaikkan harga tambang, Tan Sri Syed Hamid memaklumkan SPAD telah mengkaji perkara itu dan menyerahkannya kepada kerajaan untuk tindakan lanjut. Beliau meminta pengusaha bersabar kerana perkara itu melibatkan dua buah negara dan kerajaan memerlukan masa untuk membuat keputusan. Menerusi optitik membanteras penyelewengan diesel bersubsidi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan berjaya menyelamatkan 142 juta liter diesel bersubsidi dengan anggaran nilai mencecah RM361 juta. Ringgit. Ia dilaporkan bagi tempoh Mei sehingga September lalu. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berkata masalah stockout yang berlaku setiap bulan sebelum ini semakin berkurangan. Begitu juga dengan kegiatan penyelewengan bahan api itu. Dalam tempoh selama lebih kurang 5-6 bulan daripada 15 Mei 2014 yang kita mulakan opsi titik sehingga bulan September tahun lepas, kita telah dari segi perangkaan kajian yang kita telah buat, kerajaan telah dapat menjimatkan sebanyak 142 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidinya kalau kita transformkan kepada duit, ia berjumlah sebanyak
RM361.58 juta. Ekoran kejayaan itu, KPDNKK akan meneruskan operasi berkenaan dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa. Beliau merasmikan program pemuniaan pengurusan organisasi KPDNKK di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. ...32 tahun tidak bertegur sapa kerana berlainan ideologi politik, maaf hijrah satukan dua sepupu. Nantikan seketika nanti. Kegiatan perjudian dan loteri haram di Kedah semakin berkurangan hasil ops dadu yang dijalankan secara berterusan oleh pihak polis. 251 sebuan besar-besaran dilakukan di seluruh negeri itu sejak 26 Oktober lalu. Dan hasilnya 41 individu dicekup manakala 78 mesin judi dirampas. Meskipun terdapat penurunan dari segi statistik tangkapan dan rampasan, polis negeri akan terus menjalankan operasi dari semasa ke semasa bagi menghapuskan sepenuhnya kegiatan itu. PDRM Kontijen Kedah memberi amaran kepada mana-mana pihak yang terlibat dan bersekongkol dengan aktiviti perjudian haram dan juga loteri tanpa lesen ini, dan tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang terlibat dengan kegiatan ini. Dan kita juga tidak akan hesitate untuk tukar mana-mana anggota ataupun pegawai yang telah kita kenal pasti terlibat dalam persongkolan ini, bersongkol dengan kegiatan perjudian ini. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media di IPD Kota Star. Antara Januari hingga Oktober, 1,562 tangkapan dilakukan membabitkan rampasan mesin judi sebanyak 6,590 unit dan wang tunai sebanyak RM80,000. Kota Star dan Kuala Muda merupakan dua daerah yang mencatat kes tertinggi di negeri itu. Pernah diserbu beberapa kali, tiga pusat hiburan di Pulau Tikus, Josh Now, Pulau Pinang masih berdegil meneruskan operasi. Dan awal pagi tadi, sekali lagi premis terbabit digempur polis. 20 GRO warga asing dan 5 tontor yang cuba mengganggu tugas polis untuk melakukan serbuan ditahan. Ketua Polis Daerah Timur Laut, ACP Mayor Farid Al-Atrash Wahid memberitahu sepasukan pegawai dan anggotanya menyerbu lokasi berkenaan menahan kesemua wanita warga asing tersebut. 17 daripada mereka merupakan wanita warga China dan 3 lagi warga Vietnam. Pemeriksaan mendapati kesemua mereka menyalahgunakan pas lawatan sosial, permit kerja dan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, kesemua mereka bertindak melarikan diri, tetapi cubaan itu menemui jalan buntu. So, dalam usaha kita untuk membuat pemeriksaan ke premis-premis tersebut, kita juga menghadapi masalah di mana premis-premis ini terdapat tontor-tontor yang mengawal di sekeliling pusat hiburan ini. Walau bagaimanapun, pada malam ini atas perancangan yang teliti, kita telah berjaya menahan tontor-tontor tersebut dan kita telah berjaya masuk ke pusat-pusat hiburan berkenaan, dan hasilnya kita telah berjaya menahan 20 wanita warga negara asing untuk tindakan pada malam ini. Tontor mana? Kita bawa balik 5 tontor. Lebih kurang 5 orang tontor yang ditugaskan untuk menjaga sekitar kawasan pusat hiburan ini. Saya memberi amaran keras kepada semua-semua pengusaha pusat hiburan di daerah Timur Laut ini untuk mematuhi syarat-syarat lesen yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa lesen, dan saya ingin memberi amaran juga kepada semua tontor-tontor yang ditugaskan untuk menjaga ini untuk tidak menghalang polis daripada menjalankan tugas ketika kita membuat pemeriksaan ke pusat-pusat hiburan ini. Dalam operasi itu, 42 pelanggan warga tempatan turut diperiksa. 32 lelaki dan 10 wanita dibawa ke IPD Timur Laut untuk saringan ujian air kencing.
Dan ini pula padah memiliki wang palsu, seorang jururawat dihukum penjara 8 tahun oleh Mahkamah Session Kota Baru. Hakim Muhammad Yusof Yunus menjatuhkan hukuman itu terhadap Nur Azarina Ismail 30 tahun selepas dia didapati bersalah terhadap tuduhan tersebut. Hakim memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara itu bermula dari tarikhnya ditangkap pada 6 Disember 2013. Mengikut pertuduhan, jururawat itu dakwa membeli sebuah iPad dari Abdul Muiz Ahmad 20 tahun dengan menggunakan 10 keping duit palsu bernilai RM100 setiap satu di hadapan sebuah restoran makanan segera di Wakaf Cik Yeh, Kota Baru, jam 9 malam 22 November 2013. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 489B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda. UMNO akan meminda fasal 3 perlembagaannya berkaitan hal ehwal agama Islam dalam masa terdekat bagi memastikan ajaran dan penganut agama itu hanya mengamalkannya berdasarkan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan Sunnah. Pindaan itu penting berikutan banyak kekeliruan yang timbul akhir-akhir ini sekaligus menyebabkan perpecahan dalam kalangan ummah. Hal ini dilakukan demi menjaga kesucian Islam berikutan terdapat pengajaran agama berkenaan yang tidak berpandukan kepada dua sumber rujukan itu. Presiden nak minta pinda perlembagaan fasa 3 iaitu dalam segi agama Islam itu bukan hanya agama Islam tapi agama Islam yang mengikut sunnah dan Al-Quran. Itu nak kita pinda dalam perlembagaan UMNO. Kerana kebanyakan kebelakangan ini banyak ajaran-ajaran yang telah datang, kadang-kadang kita tak tahu daripada mana usul asal sehingga dia memberi kekeliruan kepada rakyat jelajah. Dalam melaksanakan agenda memperkasakan Islam dalam negara ini, UMNO menerusi biro agamanya telah melantik pemikir-pemikir bertauliah yang bertindak sebagai penasihat serta perancang. Sekadar memikirkan soal kerangka untuk parti, bahkan memikirkan juga kerangka untuk bagaimana membangunkan negara kita Malaysia dalam konteks orang Islam dan juga negara yang termasuk masyarakat yang majmuk. Kedua-duanya berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian dan penutup program Mutakar Kebangsaan Biro UMNO. Pada program dua hari yang bermula semalam, seramai 200 peserta dari seluruh negara terlibat, terdiri daripada pengerusi biro bahagian dan negeri serta sayap. Tidak bertegur sapa sejak 32 tahun lalu kerana perbezaan ideologi politik. Itu kisah dua sepupu sekampung di Besut, Terengganu. Namun kedatangan tahun Hijrah 1436 membuka lembaran baharu buat Raja Husin Raja Ismail 52 tahun dan Tuan Muhammad Yusof Tuan Longsoh 61 tahun dari Kampung Gong Penaga. Kedua-dua keluarga mula terpisah apabila bapa mereka Tuan Longsoh Raja Bongsu dan Raja Ismail Raja Bongsu bertelingkah dan taksub dengan politik yang sempit. Tuan Yusof seperti tidak percaya sengketa itu berakhir dalam majlis yang cukup mengharukan dalam menyatukan silaturahim yang terputus lebih 32 tahun lalu. Beliau mengakui bahawa sepupunya Raja Husin Raja Ismail tidak pernah putus asa untuk mendamaikan perbalahan mereka. Namun sebelum itu, akibat perbezaan politik, sukar baginya menerima pelawaan sepupunya itu. Bagaimanapun, kehadiran tahun baru Hijrah ini membuka pintu hati mereka untuk melupakan perbezaan politik silam. Hasil daripada beberapa sesi penerangan dan dialog, beliau sedar bahawa sengketa keluarga tidak berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Ha, tak ada gap pun, ada saku. Kita ya, dari kita terasa balas dah. Kita masih tua belakang dah tak? Apa guna tak ada, kita nak pakat-pakat berlaku tu. Walau ada sakit-sakit sebanyak pun, kita kira apa maaf berlaku. Majlis yang bersejarah itu tidak akan menjadi kenyataan tanpa kerja keras seorang bekas aktivis PAS kawasan itu, Raja Omar Raja Kecil yang juga mempunyai pertalian keluarga. Hasil keikhlasannya mendorong ADUN Kuala Besut Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman
menyatukan dan mendamaikan semula keluarga yang bersengketa ini. Majlis Kasih Bertaut ini turut disaksikan Ketua UMNO Bahagian Besut Nawi Muhammad dan Ahli Parlimen Besut Datuk Seri Idris Jusuh. Pada tahun ini selaras dengan tema Majlis Jerah pada tahun ini. Alhamdulillah. Pihaknya akan meneruskan usaha murni bagi menyatukan umat Islam di negeri itu yang bertelingkah kerana perbezaan politik yang merugikan agama dan bangsa. Masih bersama National 8 dan sekarang kita ikuti perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Ya, kita bersama Muhammad Akhtar, Haji Hamzah. Silakan. Terima kasih, Ivan Toh dan juga Shikin. Baiklah, antara yang menarik dalam National malam ini. Tok Gajah perluaskan kuasanya. Ryan Moore bertahan kejuaraan CIMB Classic. Nantikannya selepas ini. Pahang mempertahankan kejuaraan Piala Malaysia. Kekecewakan juara Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT 5-3 menerusi penentuan sebagai penalti. Jaringan penyamaan Dixon Wakame mengubah nasib Tok Gajah yang akhirnya membantu Pahang menjulang kejuaraan keempat Piala Malaysia selepas melakukannya pada tahun 1983, 1992 dan 2013. Pertembungan di antara juara bertahan Pahang dan Johor Darul Ta'zim nyata berlangsung sengit dan aksi seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan menghiburkan lebih 90,000 penonton di Bukit Jalil. Tok Gajah membuka tirai gol pada minit ke-15 melalui tandukan Dixon Wakame untuk meletakkan Pahang mendahului 1-0. Bagaimanapun, asalkan betali arus JDT membuahkan hasil menjaringkan 2 gol pantas jaringan Jorge Pereira Diaz minit ke-31 dan Luciano Figueroa minit ke-34 untuk mendahului 2-1. JDT semakin garang untuk memburu gol dan seharusnya berjaya menembusi gawang Tok Gajah untuk gol ketiga, namun percubaan Luciano Figueroa minit ke-52 sekadar menggegar palang. Kerancakan permainan bertukar tegang di minit ke-67 apabila Amri Yahya yang melakukan provokasi ditumbuk Safa Nizam menyebabkan pengada Nagor Amir Nuram Muhammad terpaksa melayangkan kad merah. Namun bermain dengan 10 pemain tidak mematahkan semangat Tok Gajah apabila berjaya menyamakan kedudukan sekali lagi menerusi jaringan Dixon Wakame minit ke-70. Tiada jaringan tambahan dilakar sehingga tamat masa sebenar memaksa pemenang ditentukan menerusi sebagai penalti. Penjaga gawang Tok Gajah Khairul Azhan muncul wira Pahang apabila menafikan sebagai Nur Syahrul Idlan Talaha dan Hafiz Kamal memastikan Pahang melakar sejarah untuk mempertahankan Piala Malaysia buat kali kedua berturut-turut. Trofi Piala Malaysia disampaikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Individu paling gembira pastinya pengendali Tok Gajah Zainal Abidin Hassan. Semangat juang anak-anak buahnya wajar diberi pujian meskipun terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Kemenangan malam ini adalah kerana mereka bersungguh-sungguh dan mereka mereka berhak menjadi juara dengan kesungguhan mereka yang tidak putus asa. Walaupun 10 orang tambah lagi 30 minit, mereka tetap satu pasukan yang kukuh. Itulah yang membawa kejayaan kepada pasukan Pahang. Walaupun telah mengecapi ke semua piala sepanjang 11 tahun bersama Tok Gajah, tiada istilah kepuasan dalam dirinya yang mahu terus memburu kejayaan. Malah Zainal Abidin sudah pun merangka persiapan musim depan dan memberi bayangan akan ada beberapa pemain baharu yang bakal dibawa masuk khususnya menghadapi Piala AFC musim depan. Manakala jurulatih JDT Boyan Hodak, biarpun hampa dalam dua final berturut-turut, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi pasukan musim ini. It was when you lose a penalty, it's always it's probably more emotional than when you lose normally in the game. For us, upsetting is that
I think that most of the game we control the game, we dominate, we have more chances. Statistically we are better, but then individu yang wajar diangkat sebagai Wira Tok Gajah, pastinya penjaga gol Pahang Karu Azan yang berjaya menafikan sepakan penalti Nur Syahrul Idlan Talaha. Namun Azan tidak mahu dianggap sebagai Wira kerana kemenangan ini adalah hasil kejayaan semua pemain Pahang. Nak kata hero tu tak hero lah, tapi satu tim lah kan. Okay, syukur Alhamdulillah kemenangan malam ni. Kita Alhamdulillah okay, main dengan 10 orang, dengan komitmen semua player. Alhamdulillah inilah kita capai. Ketua pasukan Tok Gajah Razman Roslan mengakui JDT memberi tentangan yang hebat, namun semangat juang rakan-rakannya walaupun bermain 10 orang tidak luntur dan ia dianggap sebagai kunci kejayaan Pahang malam tadi. Sangat gembira kita berjaya mengekalkan Piala Malaysia untuk pasukan Pahang, dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang berjuang bermati-matian sehingga kami berjaya mendapatkan piala tahun ini. Permainan memang sangat baik, JDT pun bermain dengan baik. Cuma mungkin luck bersama kami, tapi hasil usaha kami, walaupun bermain 10 orang, kami berjaya. Kejayaan Tok Gajah mempertahankan Piala Malaysia turut disaksikan hampir 4,000 penyokong yang membanjiri Stadium Darul Makmur menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia antara Pahang dan Johor Darul Takzim. Meskipun hanya menyaksikan perlawanan menerusi tayangan skrin gergasi, suasana dan sorakan penonton bagaikan berada di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tinjauan keluar TMB Stadium Darul Makmur, menyaksikan penyokong-penyokong yang juga penduduk sekitar telah hadir sejak seawal petang. Rata-rata penyokong sudah menjangkakan Tok Gajah akan menjulang Piala Malaysia sekaligus mengekalkan kejuaraan yang dimenangi pada 2013. Permainan separuh masa pertama seimbang dan separuh kedua ada perubahan sikit. Akhirnya walaupun Pahang main 10 orang, Pahang dapat Tok Gajah dapat mempertahankan cara permainan. Tok Gajah dah memang boleh agak saya sebab permainan Pahang malam ni memang cantik lah. Pemain-pemainnya mengikut strategi yang pengurus Zainal buat. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan mengumumkan cuti peristiwa sehari pada Isnin 3 November 2014. Ia sebagai menghargai kemenangan pasukan Pahang dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2014. Keputusan ini mengambil kira bahawa permainan bola sepak adalah permainan rakyat dan menjadi juara bukan perkara yang boleh diraih setiap tahun. Namun semua pegawai dan guru yang terlibat dengan peperiksaan SPM yang bermula pada 3 November 2014 perlu meneruskan tugas seperti biasa, dan pelajar yang menduduki peperiksaan SPM juga perlu diteruskan. Di Johor Bahru, lebih 15,000 rakyat Johor membanjiri dataran Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bagi menyaksikan perlawanan akhir antara Johor Darul Takzim dan Pahang. Sebanyak 2 skrin gergasi dipasang untuk penyokong yang hadir. Namun, walau juara Liga Super tewas kepada Tok Gajah dalam penentuan sepakan penalti, rata-rata penyokong tetap berpuas hati dengan aksi yang dipamerkan. Perasaan ingat Johor mesti menangnya, datang jauh daripada Masai. Saya rasa sangat kecewa lah, tapi macam mana pun terpaksa terima hakikat lah. Ni bola kan, dia kan bulat, kita terpaksa terima lah. Saya berpuas hati sebab kalah penalti, cukup berpuas hati. Cara permainan pun cukup berpuas hati, cuma mungkin ada beberapa pemain yang sepatutnya ada tapi tak dapat dimainkan kan. Jadi dia tak dapat bermain sebab mungkin kena kad merah ke atau apa. Tapi cukup buat hati lah, cukup buat hati. Kalau penalty cukup buat hati. Agak sedia tapi tak apa. Kita kalah bermaruah, bukan kita kalah ni. Turut berkenan berangkat ke dataran tersebut, Tengku Temenggung Johor, Tengku Idris Iskandar Sultan Ibrahim.
Baik, itu tadi perkembangan perlawanan akhir Piala Malaysia Pahang dan juga JT. Baik, kita teruskan dengan perkembangan olahraga. Desas-desus pengganti bagi Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia, KOM, akhirnya terjawab. KOM kini bakal melalui episod baru untuk tempoh 2 tahun yang penuh tanda tanya sama ada kembali ke zaman kegemilangan atau terus dipalit dengan kontroversi. Seperti dijangka, individu yang sering menjadi perhatian dan penuh kontroversi, Datuk Karim Ibrahim kembali semula dan kali ini memegang jawatan tertinggi selaku Presiden baharu KOM untuk penggal 2014 hingga 2016. KOM kembali menjadi tumpuan selepas sepi susulan pelbagai isu yang melanda atlet, barisan kejurulatihan dan pengurusan. Mesyuarat agung tahunan yang berlangsung di Bukit Jalil, jawatan Presiden paling mencuri tumpuan selepas Datuk Zain Al-Abidin Ahmad tidak mahu mempertahankan jawatan itu. Pertandingan jawatan itu pada asalnya menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Datuk Karim Ibrahim yang juga bekas timbalan Presiden, Datuk Wan Hisham Wan Saleh serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim. Namun, Datuk Seri Shahidan menerusi wakilnya menarik diri di saat-saat akhir susulan bantahan daripada beberapa ahli gabungan mengenai kedudukannya sebagai seorang Menteri Kabinet. Keputusan itu sekaligus menyaksikan pertandingan dua penjuru itu dimenangi Datuk Karim yang meraih 33 undi berbanding Datuk Wan Hisham 8 undi. Datuk Karim jelaskan tiada perubahan perancangan, hanya mahu menambah pusat-pusat kecemerlangan untuk program pembangunan olahraga di Malaysia. Kita harus fokus program development. Itu yang tadi saya maklumkan. Kita kena wujudkan pusat-pusat latihan MAF. That is MAF Center of Excellence, di mana dulu kita ada, that is tahun 80-an. Tapi sekarang kita kena adakan banyak lagi center dan kita kena adakan satu pusat excellent di negeri, tiap-tiap negeri. Malah beliau juga bercadang untuk mendapatkan kepakaran jurulatih luar negara di peringkat negeri bagi memantapkan lagi olahraga di peringkat akar umbi. Dan saya juga ambil kesempatan ini nak maklumkan kepada Majlis Sukan Negara dan atas pertolongan KBS, saya rasa benda ini boleh dilakukan dengan membawakan satu jurulatih foreign coach di pusat-pusat. Ini adalah program jangka masa yang panjang. Kalau kita nak buat macam apa yang sedang berlaku di negeri ini, maka kita tak akan capai ke satu-satu tahap yang dimanakan kita akan bersaing dengan atlet-atlet di Asia Tenggara. Sementara itu, Presiden Persatuan Olahraga Selangor, Dato' SM Mutu, memenangi jawatan timbalan Presiden selepas menewaskan Dato' R. Anamalai dengan 26 undi berbanding 15 undi. Manakala empat naib Presiden diisi Dato' Nurul Arifin, Abdul Majid, Dato' Rosni Sohar, Iyaru Mutusami dan Dato' Tian Siu Kai. Kejohanan golf CIMB Classic 2014, Ryan Moore melakar sejarah dalam kariernya apabila menjadi pemain pertama mempertahankan gelaran juara untuk kali kedua berturut-turut. Juara 2013 ini menutup kejohanan dengan catatan terkumpul 17 di bawah par selepas beraksi 72 lubang. Pemain gelaran Amerika Syarikat ini mengatasi tiga pemain yang berkongsi kedudukan di tempat kedua, Gary Woodland, Sergio Garcia dan juga Kevin Na. Pusingan terakhir di lapangan golf KLGCC nyata menyaksikan pertemuan tiga pemain yang menghuni kelompok teratas. Pendahulu selepas tiga pusingan, Ryan Moore nyata tenang di hari terakhir meskipun hanya dibezakan dengan satu pukulan di depan Sergio Garcia dan Kevin Na. Empat birdie dan bogey di lubang ke-6 nyata menyuntik semangat pemain berusia 31 tahun ini dan menambah 5 lagi birdie dan 2 bogey di lubang 12 dan 16. Ryan Moore menutup hari terakhir dengan 67 pukulan, 5 di bawah par untuk catatan terkumpul 271 pukulan, 17 di bawah par. Dua pencabar terdekat, Sergio Garcia dan rakan senegara Moore, Kevin Na, yang bermain satu flight cuba mencabar catatan itu. Garcia nyata kecewa di lubang ke-10 apabila membenam double bogey sekaligus meranapkan impian untuk mengejar Ryan Moore. Pemain kelahiran Spanyol ini membenam 69 pukulan, 3 di bawah par untuk catatan terkumpul 14 di bawah par.
Rakan senegara Ryan Moe, Kevin Na juga gagal mencabar catatan itu apabila menamatkan hari terakhir dengan 70 pukulan, 2 di bawah par manakala Woodland membenam 67 pukulan, 5 di bawah par untuk berkongsi kedudukan naib juara dengan catatan 14 di bawah par keseluruhan. Selaku juara, Ryan Moe membawa pulang wang tunai $1.26 juta yang disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Baik, sukan-sukan kita kembali bersama Ivan Toh dan juga Shiken. Silakan. Terima kasih, Hatta. Dan kita kembali kepada usaha mencari seorang pelajar tingkatan 4 yang hilang selepas menyertai perlumbaan maraton di Iskayu, Kuala Berang, Terengganu. Dan ketika ini usaha pencarian masih diteruskan. Dan bersama kami di talian adalah wartawan Nur Yusof yang berada di lokasi kejadian. Baik Nur, bagaimana usaha mencari Ahmad Rafiqin Azman pada waktu malam ini atau mungkin ada perkembangan terbaru? Saya sekarang berada di pusat operasi mencari di air terjun Sekayu di Hulu Terengganu. Ketika ini hujan lebat melanda kawasan ini, walaupun hujan belum mencurah-curah ke sini tapi tidak memasakkan semangat pasukan mencari yang lama ATR yang melibatkan polis, bomber, Japam Rela dan juga Persatuan Kembara Negara PPN yang merupakan penganjur yang merupakan badan yang terlibat dalam program ini. Dan ketika ini baru saja tiba 35 anggota tentera dari 18 Regimen Askar Melayu Diraja yang berpekalan di Seberang Takeh untuk membantu mengesan kedudukan mangsa yang dikatakan dilaporkan hilang di kawasan air terjun Sekayu ini. Dan mereka semuanya akan bergerak, sudah pun bergerak, peringkat awalnya 23 anggota ZR telah pun bergerak sebentar tadi, sekitar 10 minit tadi untuk masuk ke kawasan yang dikenal pasti di kawasan sekitar air terjun ini dengan harapan walaupun dalam keadaan kegelapan malam mereka perlu mencari pelajar ini kerana mereka mengatakan bahawa ini saat yang getir, saat yang paling kritikal untuk pelajar ini terus bertahan. Jadi usaha mereka untuk mencari malam ini 18.23 pasukan ZR telah masuk ke hutan sekitar itu juni kejap tadi dan usaha mereka diteruskan dan setelah itu juga selepas ini nanti siap sedia pula dekorasi 25 anggota tertera dari Kesbah Takin yang akan menyusul dari belakang untuk mengesan pelajar yang dipanikan pada petang tadi lebih kurang dalam 97 anggota telah pun berempat pula untuk mengesan mangsa walaupun tidak ada sebarang petunjuk pada petang tadi. Mereka tidak berputus asa kerana malam ini teruskan lagi usaha mencari dan esok akan dilipatkan lagi anggota ACR ini melibatkan semua agensi penyelamat ke angka 130 anggota dengan bantuan 4 ekor anjing dari PDRM dan juga Jabatan Bomber untuk mencari dan mengesan pelajar mangsa yang hilang. Dan pelajar ini dikatakan hilang ketika menyertai acara Climb Tom di Gunung Gajah Terong ini dan kehilangannya disedari oleh Rusia dan juga bapanya Osman yang merupakan seluruh pelajar di Jabatan Pelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu ini. Aku pun pihak pihak terlibat khususnya pasukan ICR akan melemparkan pencarian itu melebihi 6 km dan juga melepasi kawasan terat laluan pelajar sekolah menengah sains Sekolah Terengganu ini yang hilang dan mereka percaya bahawa pelajar ini telah pun melencung dari threat yang dan pihaknya akan bekerja keras untuk mengesan seawal pukul 8 pagi tapi sampai malam ini pusat juga disebutkan dalam cuaca yang agak tidak menyesinkan tapi tidak ada arti putus asa bagi pasukan mencari dan menyelamat untuk mengesan masa pihak Menteri Besar khususnya Menteri Besar dari Terengganu petang tadi baik, Nur Yusof, terima kasih ya dengan laporan tentang pencarian pelajar hilang itu.
Terima kasih, Nur. Baik, kita teruskan dengan Universiti Utara Malaysia UUM bakal melakar sejarah baharu apabila melangsungkan pemasyuran Chancellor yang baharu Tunku Panglima Besar Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Sultan Abdul Halim Azam Shah. Naib Chancellor UUM Dato' Dr. Muhammad Mustafa Ishak berkata pelantikan Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong yang dipersetujui anggota Senat UUM. Tempoh lantikan berkenaan adalah selama Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah menjadi Yang di-Pertuan Agong. Majlis Pemasyuran Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas sebagai Chancellor UUM yang kedua akan berlangsung pada istiadat Convocation ke-27 UUM 8 November ini. Satu lot ya, untuk bersama pelanggan. Biasanya tugas agung yang berat dan banyak dan apa namanya tak mengizinkan Tuanku untuk meneruskan tugas sebagai Chancellor UUM ya, dan mengikut amalan tradisi yang berlaku di Malaysia pun begitulah. Maknanya semasa Tuanku menjawab jawatan agung maka biasanya ada individu lain yang akan dilantik ya. Jadi dalam kes ini Tuanku telah berkenan melantik Tunku Parlimen Besar Kedah. Menarik juga booth pameran. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Alustar. Sebagai penjawat awam maupun swasta, tentu anda ataupun mungkin anda pernah mengalami masalah ini. Lambakan kerja ditambah pula suasana ruang penjawat tidak selesa membuatkan anda merasa tertekan. Kabarnya caranya mudah saja, Ivan, untuk menghilang tekanan serta melapangkan minda. Olah ruang penjawat dengan hiasan produk kraft berilhamkan alam semula jadi. Baik, kita saksikan. Bila menyebut ruang pejabat, dekorasinya mestilah formal. Sebenarnya dalam menentukan hiasan, jangan terlalu mengongkong. Sebaliknya bersedia membuat perubahan, cuma tidak terlalu berlebih-lebih seumpama rumah. Ruang pejabat yang tersusun dan berkonsep boleh membangkitkan semangat pekerja untuk berkarya serta meningkatkan produktiviti. Langkah pertama sebelum menghias ruang pejabat, utamakan fungsi selain keperluan kaki tangan. Pemilihan perabot pula perlu bersesuaian dengan keluasan ruang. Jika dia mempunyai ruang tertentu, dia boleh pilih macam seramik besar tapi boleh diletakkan pokok ataupun bench yang simple. So kita boleh gunakan ruang yang besar lah. Kalau dia mempunyai ruang yang terhad, konsep taman ni selalunya kita gunakan macam pasu yang bersaiz kecil lah. Kita letak pokok-pokok yang kecil. Lepas tu kita boleh kombinasikan dengan bidai-bidai daripada bertam ataupun bidai daripada rotan. Tapi jika dia ada ruang tamu yang luas, kita gunakan single chair. Maknanya dia senang nak adjust. Berbanding kita double seater, berbanding single seater ni, double seater ni dia macam orang kata lebih macam untuk rumah. Penggunaan hasil rimba sebagai dekorasi amat bertepatan. Hasil pembuatannya bukan sahaja halus dan berseni, secara tak langsung membangkitkan suasana ceria. Istimewanya perabot kayu tempatan mempunyai urat kayu yang semula jadi cantik. Dalam menata rias pejabat, ruang terpenting yang perlu diberi perhatian bilik mesyuarat. Untuk mengelak kaki tangan hilang fokus serta bosan ketika mesyuarat diadakan, ruang perkenaan wajar dilengkapi dengan kemasan mahupun panel dinding bersesuaian. Kita guna elemen-elemen ukiran. Kita letak di bahagian dinding dia. Jika perabot, selalunya perabot bilik mesyuarat ni kita tak sentuh sangat sebab dari segi keselesaan tu macam duduk lama kita tak usik. Tapi lebih kepada hiasan dinding sajalah, panel ukiran, border ukiran. Lepas tu kalau padding dia pakai fabric, saya galakkanlah kita tukar kepada fabric songkit yang kita ada, motif kita. Tapi corak dia tu biar orang kata jangan terlalu kontra. Kalau dia pakai krim tu, kita gunakan background kain tu warna krim, benang dia warna gold. Hiasan dalaman yang menarik berupaya menggambit tanggapan baik terhadap sektor terbabit termasuk pelanggan. Untuk memudahkan kerja dekorasi, berkunjunglah ke promosi hiasan dalaman dan seni taman 2014 yang sedang berlangsung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Promosi yang akan berakhir esok mengetengahkan aspek tambah hias untuk seni binaan, kelengkapan rumah dan pejabat serta taman. B-
Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti bakal menganjurkan Carnival Genexter 2014 hujung minggu depan dijangka menarik penyertaan lebih 20,000 belia. Berlangsung di Putrajaya, Carnival antara lain menjadi platform buat generasi Y melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor mempromosikan karnival berkenaan ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri. Penganjurannya juga dilihat mampu membantu meningkatkan tahap kecekapan dan keupayaan kepimpinan seterusnya menjadi kumpulan berkenaan sebagai generasi bermakluman. Malah mereka juga mampu menguji keupayaan diri sendiri untuk meneruskan daya saing sekaligus mengelak daripada terjebak dengan gejala tidak sihat. Harapan turut disuarakan untuk menjadikan karnival ini sebagai landasan pemerkasaan generasi masa kini. Saudara, dengan itu sekian Nasional 8 edisi 2 November. Dengan itu, Assalamualaikum.